Halo sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah karya endgame yang cukup terkenal di dunia catur dalam sejarah catur dunia. Karya ini diciptakan oleh seorang pecatur yaitu Richard Rethy dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1921. Dalam posisi ini putih yang giliran melangkah. Sepertinya posisi putih tidak ada harapan karena ia mempunyai pion bebas yang terkawal raja hitam. Sedangkan pion hitam berjarak cukup jauh dan tidak terkawal oleh raja putih. Pada posisi ini sepintas hitam berpeluang memenangkan permainan karena pionnya sudah siap promosi. Banyak orang yang berpendapat bahwa putih akan kalah dan sedikit orang yang berpendapat putih dapat menahan remis. Oke, mari kita coba usaha-usaha dari putih. Sebuah usaha maksimal dari putih yang begitu mempesona dan sangat menakjubkan. Sungguh tidak dapat dipercaya bagaimana putih dapat membalikkan hasil dari posisi kalah menjadi posisi yang draw. Bagaimana caranya? Bagaimana jika raja putih berusaha mengejar pion hitam? Dan putih jelas akan kalah. Oke, bagaimana jika putih berusaha memajukan pionnya untuk usaha promosi? Maka raja hitam mendekat mencegah promosi putih dan pion putih promosi dan dimakan oleh raja hitam. Dan hasilnya putih tetap kalah. Oke, pada pandangan pertama ini sepertinya mustahil putih dapat menahan remis. Tetapi sebenarnya ada cara untuk bermain dan menggambarkan posisi ini. Dan setelah komposisi yang indah ini mulai dikenal sebagai manuver raja ini didasarkan pada geometri khusus papan catur. Untuk mencapai titik tertentu, seseorang tidak harus melangkah dalam garis lurus. Dalam posisi ini sebenarnya putih dapat mengambil kurva sehingga seluruh konsep di belakang teka-teki jadi solusinya. Jadi putih memulai melangkah dengan raja G7. Jadi mengapa raja putih bergerak selangkah lebih dekat ke pion putih? Karena apabila hitam melangkah pionnya, maka putih memainkan raja ke F6, selangkah lebih dekat ke posisi pion putih. Jika pion hitam fokus pada tujuan promosi, maka raja E6. Jika pion hitam tetap melaju, maka C7. Bila raja hitam mendekat, maka raja putih pun ikut mendekat. Bila hitam promosi, maka putih pun juga promosi dan posisi adalah draw. Oke, kita kembali ke posisi seperti ini. Jika hitam melangkah raja B6, bersiap melahap pion putih, maka raja putih ke E5. Nah, disinilah letak persimpangannya. Pada langkah dan posisi ini sebenarnya langkah paling indah dan paling krusial dari studi akhir, dari studi catur, permainan akhir dalam studi catur kali ini. Posisi raja putih di E5 sangat krusial dan menentukan arah manuver sesuai dengan respon langkah hitam setelah ini. Apakah hitam pion putih atau fokus pada promosi pionnya? Mari kita hitung satu persatu. Apabila hitam memakan pion putih, maka raja ke F4, H3, raja G3, H2, dan raja makan pion. Permainan berakhir draw. Oke, kita kembali. Bagaimana jika pion ke H3? Maka raja ke D6, H2, C7, raja B7, dan raja D7. Hitam promosi dan putih pun juga promosi dan permainan juga berakhir draw. Sebuah puzzle catur spektakuler yang indah dari Richard Rethy. Dan salah satu studi endgame terkenal karena pada pandangan pertama putih benar-benar hilang harapan untuk draw. Tetapi ini benar-benar menunjukkan kepada kita konsep penting bahwa putih tidak selalu harus bergerak dalam garis lurus. Tapi putih bisa mengambil kurva yang melengkung dalam mengambil rute manuver raja. Richard Rethy telah menyusunnya dalam sebuah studi endgame spektakuler yang ditunjukkan dalam diagram ini. Yang mengubah posisi yang sepintas terlihat kalah menjadi draw dengan sebuah langkah cantik dan amazing dengan sebuah manuver raja. Dengan mengikuti prinsip geometri khusus yang melengkung pada sebuah papan catur. Oke, kita harapkan sobat catur semua menikmati keindahan endgame dari karya Richard Rethy ini.
Oke, selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem 3 langkah mat yang video kemarin. Kunci jawabannya adalah gajah H1 dibalas hitam D3, raja G2, raja E4, dan raja G3 skakmat. Dan oke, sobat catur semua, akan juga kita tampilkan problem 3 langkah mat terbaru. Putih giliran melangkah dan mematikan lawan dalam 3 langkah mat. Selamat berpikir, silahkan dijawab di kolom komentar. Dan jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.